الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah, yang saya hormati Tuan Pengerusi, saya hormati Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan-tuan Guru, Ahli Jawatan Kuasa Masjid, Muslimin, Muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertamanya sama-sama kita mengucapkan syukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah kurniakan kepada kita hari ini, dapat kita bersama-sama meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah, sama-sama kita dapat duduk dalam majlis ilmu, kita niat iktikaf dalam rumah Allah. Alhamdulillah, Allah kurniakan kepada kita nikmat iman dan juga nikmat Islam. Alhamdulillah, insyaAllah malam ni kita sambung kitab Riyadus Salihin Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Tajuk untuk malam ni adalah berkaitan dengan kelebihan Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mencintai serta memuliakan mereka. Begitu juga dengan kelebihan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mencintai para sahabat serta memuliakan para sahabat. Jadi insya-Allah kita akan cuba kongsikan perkara-perkara yang berkaitan dengan Ahlul Bait dan juga sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 33, innama yuridullahu liyuzhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Sesungguhnya Allah perintahkan kamu dengan semuanya itu hanyalah kerana Allah hendak menghapuskan dosa-dosa kamu, wahai Ahlul Bait, dan hendaklah membersihkan kamu dengan sebersih-bersihnya. Surah Al-Ahzab ayat 33. Ini satu ayat yang menceritakan tentang Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana saya sebut pada pertemuan yang lepas ada seorang lelaki yang mana beliau mengaku dia adalah keturunan Nabi daripada jalur Al-Hasan. Dia datang daripada Maghribi Morocco. Jadi ramai yang tertanya-tanya, adakah dia ni, beliau ini, adakah benar daripada keturunan Nabi ataupun bukan? Maka hari ini saya cuba kongsikan siapakah yang dimaksudkan Ahlul Bait itu. Siapakah yang dimaksudkan Ahlul Bait? Kalau kita lihat dalam kamus Lisanul Arab, Lisanul Arab, kamus yang bermaksud Ahlul Bait itu adalah ahli keluarga, sanak saudara
dan kaum kerabat Rasulullah. Itu terjemahan daripada bahasa Ahlul Bait itu adalah ahli keluarga, sanak saudara dan kaum kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka itu disebut sebagai Ahlul Bait. Kalau kita lihat pula kamus yang biasa di negara Malaysia ni, kamus Dewan. Apa maksud Ahlul Bait? Disebut dekat situ adalah gelaran yang diberikan kepada mereka yang berketurunan Muhammad, iaitu Syed dan Syarifah. Syed dan Syarifah. Maka di Malaysia ni terkenal kalau dia ni mengatakan dia keturunan Rasulullah, namanya akan dimulakan dengan Syed dan Syarifah. Maka dia adalah Ahlul Bait Rasulullah. Kalau ada di qaryah ini nama dia Syed dan Syarifah, tak ada. Kalau ada, kita muliakan dia. Kerana apa? Kerana dia adalah keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi tak adalah sampai kita cium kaki dia, sampai sujud pada dia, tak adalah sampai tahap macam tu. Tak adalah sampai tahap memujanya. Kita hanyalah memuliakan dia. Kalau ikut berdasarkan takrif berkaitan dengan Ahlul Bait ini, di Malaysia digelar sebagai Syed dan Syarifah. Namun ada beberapa hadis yang menyatakan secara umum dan juga secara khusus siapakah dia Ahlul Bait itu. Yang pertama disebutkan secara khusus dalam satu hadis, yang mana Nabi SAW pernah bersabda, diriwayatkan oleh Aisyah. Aisyah menceritakan, kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam ghadatan wa alaihi mirtun murahhal min sya'ri aswad. Pernah satu ketika itu Nabi keluar dengan membawa sehelai kain. Kain itu dinamakan kisak. Kain kisak. Kain itu diperbuat daripada bulu dan berwarna hitam. Kain kisak. Maka Nabi keluar daripada rumah, dia bawa kain itu. Kain kisak nama dia. Faja'al Hasanu bin Ali fa'adkhalahu thumma ja'al Husain fa'adkhala ma'ahu thumma ja'at Fatimah fa'adkhalaha thumma ja'a Ali fa'adkhalahu. Kemudian apabila Nabi saja keluar dan dia bawa kain itu, datang Sayyidina Hasan bin Ali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi menyelubungi Hasan dengan kain tersebut. Dia selubung Hasan dengan kain kisak hitam itu. Kemudian datang Sayyidina Husain, Nabi selubung lagi sekali. Nabi selubung dia juga. Datang Sayyidatina Fatimah, Nabi selubung juga Fatimah. Datang Sayyidina Ali, Nabi selubung Sayyidina Ali. Maka Nabi pun membaca surah Al-Ahzab ayat 33. Innama yuridullahu liyuzhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Sesungguhnya Allah telah membersihkan kamu semua sebagai Ahlul Bait daripada sebarang kekotoran dan menjadikan kamu semua sesuci-sucinya. Surah Al-Ahzab ayat 33. Ayat ini diturunkan kepada siapa? Kepada empat orang tadi, Hasan, Husain, Fatimah dan Ali. Maka para ulama menafsirkan bahawasanya golongan Ahlul Bait yang pertama adalah disebut sebagai Ahlul Kisak. Ahlul Kisak, orang yang diselubungi kain tadi. Berapa orang? Empat orang. Termasuk dengan Nabi seorang, lima orang. Siapakah dia? Nabi, Ali, Fatimah, Hasan, Husain. Maka lima orang ni adalah Ahlul Bait Rasulullah. Secara khusus Nabi sebut. Maka keturunan yang lahir daripada empat orang ini, maka mereka adalah keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam
yang disebut sebagai Ahlul Bait, keturunan Hasan dan juga Hussein, Ali dan Fatimah, serta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ini memang disebut secara khusus empat orang ni. Lima termasuk Nabi. Okey, itu golongan yang pertama yang disebut secara khusus Ahlul Bait. Nabi sebut mereka ni adalah Ahlul Bait. Allah ingin membersihkan mereka, kamu semua, yang ni empat orang ni, sebagai Ahlul Bait. Golongan yang kedua disebut sebagai Ahlul Bait adalah isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga berdasarkan daripada ayat ayat Al-Quran, firman Allah, juga surah Al-Ahzab ayat 33. Ayat awal-awalnya menceritakan tentang isteri-isteri Nabi. Isteri-isteri Nabi. Maka golongan yang kedua yang disebut oleh para ulama yang merupakan pandangan yang rajih tepat adalah isteri-isteri Nabi. Berbanding lima orang tadi, ditambah dengan isteri Nabi, Aisyah, Ummu Salamah, Zainab dan lain-lain. Siapa hafal isteri Nabi, dah ada 11. Mereka yang lahir daripada keturunan tu, maka disebut sebagai Ahlul Bait. Tapi kalau kita baca sejarah, yang lahir daripada isteri Nabi hanyalah Khadijah dan seorang perempuan yang dinamakan Mar'iyah Al-Qibtiyah. Dua orang itu je yang mengandung, yang lain tak. Jadi maka secara mudah faham dia, daripada Khadijah lah lahirnya Fatimah. Daripada Fatimah itulah maka seterusnya keturunan-keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Tu golongan yang kedua. Jadi keturunan Nabi ni, Ahlul Bait ini juga disebut sebagai isteri-isteri Nabi. Semua isteri Nabi ini adalah Ahlul Bait. Golongan yang ketiga disebut secara khusus adalah golongan Bani Muttalib dan Bani Hashim. Bani Muttalib dan Bani Hashim. Kenapa mereka disebut sebagai Ahlul Bait? Kerana dua golongan ini adalah golongan yang tidak layak untuk menerima zakat. Tidak layak untuk menerima zakat. Keturunan Nabi tidak layak menerima zakat. Ada satu peristiwa, seorang lelaki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lelaki itu berasal daripada keturunan Bani Naufal. Lelaki ini dia Bani Naufal. Orang Arab ni dia ada banyak bani-bani dia, keturunan-keturunan dia. Sama juga dengan orang Melayu ni. Tapi orang Arab nama dia Bani Naufal, Bani Muttalib, Bani Hashim, Bani dan lain-lain. Jadi yang bertanya ni Bani Naufal. Dia tanya, ya Rasulullah, kenapa engkau berikan kepada Bani Muttalib 1/5 harta rampasan perang, sedangkan kami daripada Bani Naufal tak dapat apa-apa pun? Tak adil lah macam tu. Kenapa Bani Muttalib dapat tapi Bani Naufal tak dapat? Maka Nabi pun jawab, sesungguhnya kerabat yang sama kedudukan dengan Bani Muttalib adalah daripada kalangan kerabat Bani Hashim. Mereka tidak layak untuk menerima zakat. Maka mereka layak untuk menerima harta rampasan perang, kerana dia adalah keturunan aku, Ahlul Bait. Nabi dia tak layak dapat zakat, tapi dia layak dapat harta rampasan perang. Saya pernah sebut dulu, daripada harta rampasan perang, jika Islam menang, dapat harta, dan harta itu dibahagikan kepada lima. Salah satu bahagian adalah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi keturunan Nabi ini layak untuk mendapat ghanimah, harta rampasan perang itu. Cuma keturunan Nabi tidak layak untuk menerima zakat. Maka siapa yang disebut dalam hadis itu, Nabi sebut dua, Bani Muttalib dan Bani Hashim. Maka siapa yang daripada keturunan Bani Muttalib dan Bani Hashim, dia adalah Ahlul Bait. Adakah dekat Sungai Lah ni? Jawapan dia tak ada. Pakcik Muttalib ada, Pakcik Talib ada, Pakcik Hashim pun boleh jadi ada. Tapi bukan dia Bani Hashim, bukan. Jauh beza dia.
Tengok hidung pun tahu. Tengok hidung pun tahu. Hidung Bani Hashim ni semua panjang. Mancung lah, mancung. Kalau tengok Pakcik Hashim Sunggalak, ada ke Pakcik Hashim? Minta maaf, saya tak tahu. Kalau ada tu, yelah kot. Tapi bukan Pakcik tu, Bani Hashim bukan. Bani Muttalib bukan. Ni belah-belah Arab sana ada. Saya tahu saya, di negara Jordan ada Bani Hashim. Dan rajanya juga adalah keturunan Bani Hashim. Sebab tu di negara Jordan, dinamakan The Hashimite Kingdom of Jordan. Kingdom, kerajaan, Raja Jordan daripada keturunan Hashim, Bani Hashim. Raja Jordan sekarang juga masih lagi keturunan Bani Hashim. Dikatakanlah, dikatakan, wallahualam. Saya tak sempat nak kaji keturunan raja dia. Raja saya sendiri pun saya tak kaji. Nak kaji raja orang memang jauh sikit lah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, tiga golongan itu disebut sebagai Ahlul Bait. Yang pertama Ahlul Kisah, lima orang tadi. Isteri-isteri Nabi ada 11. Dan tiga Bani Muttalib dan Bani Hashim. Maka sesiapa yang lahir daripada keturunan-keturunan itu, maka mereka adalah Ahlul Bait Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita balik pada isu yang terjadi pada tahun lepas berkaitan dengan seorang lelaki. Dia mengaku dia keturunan Nabi daripada jalur Hasan. Kalau kita tengok hadis tadi, kalau betul dia daripada jalur Hasan, maka dia adalah keturunan Nabi, Ahlul Bait yang betul. Kenapa saya rasa dia ni betul? Kerana pada satu ketika itu saya ada nampak satu video yang dia, bila orang minta dia sebut keturunan salah silah dia. Ada orang minta, kalau betul kamu keturunan Nabi, cuba sebutkan salah silah kamu. Maka dia sebutlah satu-satu-satu. Dia bin sampai Hasan. Dia sebut dia bin. Tuan-tuan boleh buat. Kalau ada, alhamdulillah. Mungkin adalah daripada kalangan kita, memang dia simpan. Biasanya keturunan Syed ni dia simpan salah silah dia. Jadi kalau kita tanya, betul ke awak keturunan Syed? Betul, saya ada salah silah dia. Saya, nama ayah saya Syed ni. Syed. Betul lah. Tapi kalau orang biasa macam kita ni, macam saya ni, tak jauh lah saya tahu. Atuk saya tahu. Moyang saya tahu. Atas sikit saya tahu. Lepas tu dah tak tahu dah. Lepas tu saya dah tak tahu. Atuk saya bin moyang, saya tahu. Moyang bin apa saya tahu. Lepas tu bin apa saya dah tak tahu. Sampai situ je. Boleh jadi dah. Sebab tak pernah diberitahu kan. Kalau tuan-tuan tahu, mungkin tahu yang atas-atas lah. Jadi saya tahu sampai situ. Paling tidak pun kita tahu 5 hingga 6 keturunan sahaja. Bagi orang biasa ni lah. Sebab saya bukan Syed. Saya Jawa. Jawa ni situ je lah tahan dia. Orang lain, ayah saya tahulah kot. Tapi nak cerita dia, lelaki tu dia memang hafal, hafal jalur keturunan dia. Jadi kita agak percayalah yang dia ni adalah keturunan Nabi. Kalau betul, alhamdulillah. Kalau dia tipu, itu urusan dia dengan Allah. Dia tak dapat manfaat apa pun. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, walau bagaimanapun, kita tak perlulah taksub sangat dengan dia. Sebab apa? Sebab saya sebut tadi, kita pun ada keturunan Nabi di kampung ni. Kalau ada Syed, Syarifah, kita muliakanlah dia. Kerana dia juga adalah keturunan Rasulullah. Jadi kita sebagai umat Islam wajib mencintai Rasulullah. Wajib mencintai Ahlul Bait Rasulullah. Kerana apa? Kerana Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, dia pernah syair, dalam satu syair itu dia kata apa? Wahai Ahlul Bait Rasulullah, mencintai kamu adalah satu kewajipan. Imam Syafi'i kata apa? Wahai Ahlul Bait, mencintai kamu adalah satu kewajipan. Dan sesiapa yang tidak membaca selawat ke atas Ahlul Bait, maka tiada solat bagi dia. Siapa yang tidak membaca selawat ke atas
ahlil bait, maka tiada solat bagi dia. Betul tak betul? Betul. Kalau kita tengok dalam rukun solat, kita perlu selawat ke atas Nabi dan keluarga Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Siapa yang selawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sahaja, maka dia tak lengkap selawat itu dan solatnya tidak sah. Jadi dia kena selawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ali dia siapa? Ahli keluarga Muhammad. Dia bukan ali, ain tu ain. Ini ali, alif. Ahli tu apa maksud dia? Ahli, ahli keluarga, kaum kerabat Rasulullah. Maka nak sempurna selawat itu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, barulah lengkap selawat itu dan barulah solatnya sah. Kalau dia tak sebut selawat ke atas ali Muhammad itu, maka solat dia tidak sah. Sebab tu Imam Syafi'i sebut, siapa yang tidak selawat ke atas ahlul bait, maka tidak sah solatnya, tiada solat baginya. Dekat situ dia dah menunjukkan apa? Keagungan dan kemuliaan ahli keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Asy-Syafi'i. Bila setiap kali kita solat, kita kena selawat ke atas ahli keluarga Rasulullah. Di situ dah menunjukkan satu perkara yang sangat mulia ke atas mereka, dan wajib kita muliakan mereka dan jangan kita cerca, maki dan keji ahlul bait Rasulullah. Jadi tuan-tuan, ia adalah satu perkara yang wajib bagi seluruh umat Islam untuk mencintai dan menyayangi ahlul bait, ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, itu ahlul bait. Kemudian para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan sahabat, kita juga wajib mencintai dan memuliakan para sahabat Nabi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Fath ayat 29. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu ashiddau 'alal kuffari ruhamau bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud. Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap tegas terhadap orang-orang kafir. Siapa yang bersama dengan Nabi ni? Para sahabat. Namun mereka berkasih sayang sesama mereka. Kenapa umat Muhammad ataupun sahabat Nabi ni bertegas dengan orang kafir? Bukan semua kafir, tapi kafir yang menentang orang-orang Islam. Jadi sahabat ni dia agak tegas dengan golongan kafir yang menentang orang Islam. Golongan kafir yang menentang orang Islam, maka mereka ni tegas. Jadi kalau kita lihat isu-isu di Malaysia ni cukup banyak. Golongan kafir yang mempermainkan agama Islam. Golongan kafir yang mempermainkan agama Islam. Dan ada juga orang Islam yang mempermainkan Islam itu sendiri. Contoh dia, golongan Islam liberal contoh dia. Kalau tuan-tuan dan puan-puan perasan, ada satu filem yang viral beberapa bulan lepas. Filem mentega kacang ke apa benda tu? Mentega kacang pula tu, roti. Lapor katnya. Mentega terbang. Mentega terbang. Dekat situ dia mempromosikan liberalisme secara tidak langsung. Dekat situ dia mempromosikan liberalisme. Jadi
filem itu dia kata, ayah dia kata pada anak dia, wahai anak, anak nanti kamu boleh pilih mana-mana agama yang kamu nak bila kamu dah dewasa. Kalau macam ayah, ayah pilih Islam, tapi kamu terpulanglah kamu nak pilih mana. Dekat situ dia dah sangat-sangat mempromosikan liberal. Sangat-sangat mempromosikan liberal. Ayah dia kata, saya ayah ni, ayah rasa ayah sesuai dengan Islam sebab ayah seronok. Tapi kamu terpulanglah kamu nak, kalau kamu seronok dengan agama lain, kamu boleh masuk. Yang itu memang agenda liberal. Itu contoh dia. Lagi apa? Ya, ada juga satu video yang saya tengok, budak lelaki ni dia minum arak, tapi dalam masa yang sama dia baca bismillah. Yang itu pun ada juga, yang itu mempermainkan agama. Dia minum arak tapi bismillahirrahmanirrahim. Dia minum arak. Macam tak kenalah kat situ. Dia seolah-olah nak memperolokkan dan mempermainkan ajaran Islam. Jadi itu contoh-contoh dia mempermainkan ajaran Islam. Jadi sepatutnya kita perlu bersikap tegas dengan mereka ni, dan jangan kita bagi mereka ni terus terus menyebarkan dakwah liberal dia. Kalau dibiarkan sebegitu, maka yang sakitnya siapa? Kita dah rasa kita ni tak lama lagi dah. Yang akan menghadapi masalah itu adalah anak-anak dan cucu-cucu kita kelak nanti. Fahaman itu akan masuk ke kalangan masyarakat kita akan datang, dan anak cucu kita ni lah yang akan menghadapi Islam liberal tu. Kalau dia pun terpengaruh, maka dia pun termasuk sekali dengan Islam liberal. Sama jugalah dengan contoh yang saya bagi minggu lepas hari tu. Dia kata orang yang tak pakai tudung tak semestinya jahat, tak solat. Itu pun sama juga tu. Itu pun fahaman yang salah. Kalau dia pegang pada ayat itu, maka dia akan rosak lah sebenarnya. Maka dia akan rosak. Tak pakai tudung tak semestinya tak solat. Asalkan dia solat, jadilah. Yang penting dia solat. Tak pakai tudung tak apa, yang penting solat. Yang itu ayat tu sangat salah. Jangan kita biasakan kesalahan seperti itu. Nanti budak-budak ni kalau dia dengar, dia kata kalau macam tu kita pakai seluar pendek lah, kita tak pakai tudung lah. Tapi bila masuk masjid kita pakai tudung, kita sembahyang. Keluar je masjid dia pakai seluar pendek, dia pakai skirt dia. Tak boleh. Fahaman begitu, fahaman yang sangat salah. Jadi kita kena tegas dalam hal-hal seperti itu. Jangan kita kata tak apalah ustaz, budak-budak lagi, tak apalah, biarlah dia nak buat macam mana, itu cara dia. Kita kalau berlembut sangat pun tak boleh, nanti dia akan apa, dia akan terbiasa dan dia akan lama-lama dia jadi satu normal, satu kebiasaan. Itu bahaya tu. Jadi tuan-tuan, sahabat-sahabat Nabi ni dia bersikap tegas terhadap golongan-golongan kafir yang menentang umat Islam. Kita dapat lihat, kata Allah dalam ayat itu, kamu dapat lihat mereka rukuk dan sujud kerana menuntut kurniaan Allah dan keredaan Allah. Dan tanda-tanda daripada kesan sujud terlihat di wajah-wajah mereka, yakni para sahabat. Para-para sahabat ni dimuliakan oleh Allah dalam satu ayat yang khusus, surah Al-Fath ayat 29. Begitu juga dalam hadis Nabi SAW, la yuhibbuhum illa mu'minun wa la yubghiduhum illa munafiqun. Faman ahabbahum ahabbahullah wa man abghadahum abghadahullah. Tidak ada yang mencintai mereka melainkan orang mukmin, dan tidak ada yang membenci mereka melainkan orang munafik. Sesiapa yang mencintai mereka, yakni golongan sahabat, maka Allah akan mencintainya, dan sesiapa yang membenci para sahabat, maka Allah akan membencinya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, itu dalil antara kewajipan kita wajib mencintai dan memuliakan para sahabat. Kita berbeza dengan Syiah. Syiah punya fahaman, dia hanya sayang pada Saidina Hussein, tapi dia tak sayang pada sahabat-sahabat yang lain, dan mereka mengkafirkan sahabat-sahabat Nabi ni. Abu Bakar, Omar, Osman, semua kafir. Jadi ini golongan Syiah. Kita tak sama seperti itu. Walaupun dia ni menyayangi Hussein, Ahlul Bait, tapi mereka mengkafirkan sahabat. Kita, bagi umat Islam, Ahlu Sunnah wal Jamaah, orang
sahabat pun kita sayang, ahlul bait juga kita sayang. Kita muliakan kedua-duanya. Jadi tuan-tuan, siapakah sahabat yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah ciri-ciri sahabat itu? Apakah ciri-ciri sahabat Nabi? Pertama, kalau kita nak tengok dia ni sahabat ataupun bukan, dia adalah seorang yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bertemu dan berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia tak nampak, tapi dia jumpa dengan Nabi, maka dia adalah sahabat. Itu syarat yang pertama. Contoh, ada sahabat Nabi, dia buta, Abdullah bin Ummi Maktum. Dia buta, tapi dia jumpa Nabi depan-depan. Dia bertemu dengan Nabi, maka dia tergolong di kalangan sahabat. Walaupun dia tak nampak, walaupun dia tak pernah tengok muka Nabi, tapi dia sahabat. Syarat yang pertama, ciri yang pertama adalah orang yang bertemu dengan Rasulullah, maka dia sahabat. Ada juga orang yang dia tak jumpa dengan Nabi, tapi dia beriman pada Nabi, maka dia tidak tergolong di kalangan sahabat. Dia hidup zaman Nabi, dia beriman pada Nabi, tapi dia tak jumpa Nabi, dia tak pernah jumpa, maka dia bukan sahabat, dia digelar tabi'in. Contoh, Raja Najasyi, Raja Habsyah. Raja Habsyah, Raja negara Habsyah, namanya Najasyi. Najasyi ni, dia beriman pada Nabi, tapi dia tak pernah langsung tengok muka Nabi. Dia tak pernah pergi Madinah jumpa Nabi. Tak pernah. Tak sempat Nabi nak jumpa, dia dah wafat, dah meninggal dulu. Najasyi ni. Ha, jadi, para ulama' menetapkan dia bukan sahabat dan dia hanyalah pangkat tabi'in. Bawah sikit daripada sahabat. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, dia mestilah beriman dengan Nabi. Syarat yang kedua, jumpa Nabi dan beriman. Ada yang jumpa Nabi depan-depan tapi dia tak beriman. Abu Lahab, Abu Jahal dan sekutu-sekutunya. Maka adakah Abu Jahal sahabat Nabi? Jawapan dia tidak, sebab dia tak beriman. Walaupun dia tengok depan-depan mata Nabi, dia pernah pegang Nabi semasa dia kecil, tapi dia tak beriman, maka Abu Jahal bukan sahabat Nabi. Kita tak boleh sebut Abu Jahal radhiyallahu ta'ala anhu, tak boleh. Sebab apa? Sebab dia bukan sahabat. Walaupun dia hidup zaman Nabi, dia pernah tengok Nabi. Okey. Dua, pernah tengok, beriman pada Nabi. Dan syarat yang ketiga, pernah tengok, beriman dan mati dalam keadaan Islam, barulah cukup sempurna dia dinamakan sahabat. Kalau tak cukup tiga ni, dia tak gelar sahabat. Sebab apa? Sebab ada juga ketika itu yang mana dia jumpa Nabi, dia beriman, tapi dia mati dalam keadaan kafir. Ada. Kenapa macam tu? Contohnya dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Dia jumpa Nabi, awalnya dia beriman, last sekali bila Nabi cerita tentang Isra' dan Mi'raj, dia keluar daripada Islam. Maka dia sahabat ataupun tidak? Jawapan dia bukan. Dia bukan sahabat. Ada juga yang mana keluar daripada Islam selepas kewafatan Nabi. Selepas kewafatan Nabi, bila Nabi wafat, ramai yang murtad. Asalnya di Islam, beriman pada Nabi, bila Nabi wafat, dia murtad. Sebab tu Abu Bakar, dia buat satu operasi memerangi golongan murtad. Ada operasi khusus Abu Bakar buat, operasi mencegah golongan murtad.
Sebab apa? Sebab mereka ni beriman ketika Nabi hidupnya. Bila Nabi wafat, mereka turut keluar dari Islam. Itu ada golongan tu. Jadi dia sahabat atau bukan? Bukan. Sebab dia mati bukan dalam Islam. Jadi tuan-tuan, ciri-ciri sahabat ni ada tiga. Pernah jumpa Nabi, beriman pada Nabi dan mati dalam keadaan Islam. Lengkap tiga ciri ini baru dia digelar sebagai sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak lengkap tiga, maka dia bukan sahabat. Terkeluar daripada ciri sahabat. Okey. Jadi tuan-tuan, itu antara perkara yang kita perlu lihat untuk kita panggil dia ni sahabat ataupun bukan. Jadi dalam kalangan sahabat ni ramai. Sahabat ni ramai, bukannya 10-20 orang, bukannya ratus-ratus. Ada yang mengatakan sampai ratusan ribu sahabat ni. Ratusan ribu sahabat ni. Tapi di kalangan ratusan ribu itu, ada beberapa golongan yang diberi kelebihan. Sahabat ni pangkat dia lebih. Ada bawah sikit, ada bawah sikit. Antara dia, di kalangan 100,000 orang tu, ada sahabat yang paling utama, paling tinggi martabat sahabat dia, iaitu Khulafa Ar-Rashidin. 4 orang: Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Daripada ratusan ribu itu, pangkat yang paling tinggi 4 orang: Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Maka mereka 4 orang ni digelar sebagai Khulafa Ar-Rashidin. Dia punya pangkat sahabat tu paling tinggi, sahabat yang paling utama. Kalau dalam angkatan tentera tu, dialah general, paling tinggi punya bos. Daripada ratusan ribu, 4 orang ni paling tinggi. Bawah sikit daripada 4 orang ni adalah mereka yang dijanjikan syurga oleh Nabi. 10 orang. 10 orang. Termasuk 4 orang tadi, tinggal 6. Banding 4 orang tadi, itu nombor 1. Bawah sikit ada tambah lagi 6. Siapakah dia? Abu Ubaidah Al-Jarrah, Amir, sorry, Sa'ad bin Abi Waqas, Sa'id bin Zaid, Zubair bin Al-Awwam, Talhah bin Ubaidillah, Abdul Rahman bin Auf. 6 orang tambahan. Maka 6 orang ni berada di kedudukan yang kedua berbanding 4 orang tadi, nombor 1. 6 orang ni nombor 2. Siapa dia? Abu Ubaidah Al-Jarrah, Sa'ad bin Abi Waqas, Sa'id bin Zaid, Zubair bin Al-Awwam, Talhah bin Ubaidillah, Abdul Rahman bin Auf. 6. Jadi ada 6 orang ni, mereka ni dijanjikan syurga oleh Allah. Termasuk 4 tadi, 10. 10-10 ni confirm syurga. Confirm. Masa hidup lagi dia dah tahu dah, dia orang ni confirm. Masa dia orang hidup, dia orang dah tahu 10 orang ni confirm syurga. Jadi tuan-tuan, yang mana yang baru nak dapat anak ataupun cucu, ada 10 nama. Tak payah susah-susah pilih. Ada 10. Pilih je. Nak mana nama? Saat? Boleh. Tapi nampak macam old school lah ustaz Saat ni. Tambah sikit, Saat Abi Waqas. Kan sedap sikit nama dia. Nampak macam old school lah Saat. Tambah Saat Abi Waqas. Said. Nampak lagi old school ustaz. Said Zaid, Said bin Zaid. Osman, Ali. Memanglah nama-nama tu old school, tak apalah, tak ada masalah. Tapi nama tu tuan-tuan, nama para sahabat Nabi yang paling mulia. Paling tinggi makam dia. Tuan-tuan boleh letak Abu Bakar. Jarang orang letak nama Abu Bakar sekarang ni. Cuba letak tengok. Umar. Umar ni biasa. Umar ni banyak. Saya tak tahu kenapa Umar banyak. Uthman pun jarang. Ali pun jarang juga. Umar je yang banyak. Lepas ni kita viralkan Uthman pula.
Osman. Lepas ni nama Osman. Osman. Kalau tak nak 4 orang ni, boleh pilih 6 lagi tu. Zubair pun sedap nama dia. Sa'ad bin Abi Waqqas, sedap nama dia. Abu Ubaidah, Talha. Kalau tak nak 10 orang ni, tak apa, kita ada pilihan lain. Martabat sahabat yang ketiga, bawah sikit daripada 10 orang ni, yang ketiga, Ahli Badar. Ahli Perang Badar. Ahli Perang Badar ada berapa orang? 313 orang. 313 orang. Mereka ini dimuliakan oleh Nabi SAW. Pangkat dia nombor 3. Jadi kalau 10 tadi macam tak ada yang kena yang berkenan, cuba cari yang 300 tu. Kalau 300 pun tak, tu, tak berkenan juga, saya tak tahulah. Dia nak juga nama orang Yunani tu. Nak juga nama orang-orang, yelah, nama yang pelik. Bukan pelik, nak banyak menyebutnya tu berbelit lidah. Nak menyebut tu berbelit lidah. Budak-budak sekarang kan nama dia pelik. Bukan pelik, saya sorry saya sebut, dia berbelit lidah. Bila dah berbelit lidah tu, bukan bahasa Melayu, bukan bahasa Arab. Tanya bahasa apa ni? Oh, ini bahasa Jerman. Nama anak letak bahasa Jerman. Ini bahasa mana pula ni? Oh, ni bahasa Sepanyol. Oh, nama nak Sepanyol. Yang ni bahasa mana? Yang ni bahasa Greek. Yunani punya orang. Yunani pun Yunani lah. Bukan tak boleh, boleh. Tapi kalau boleh, nama sahabat ni lah kita utamakan. Kalau pening sangat nak pilih, nama sahabat ni ada. Dan tu nombor 3, Ahli Perang Badar. Mereka ni dimuliakan oleh Nabi SAW, Ahli Perang Badar. Kenapa? Nabi sebut dalam satu hadis, Malaikat Jibril pernah bertemu dengan Nabi SAW. Lalu Malaikat Jibril berkata, bagaimana pendapat kamu mengenai tentera Perang Badar dalam kalangan kamu? Maka bagi dia pun menjawab, min afdalil muslimin. Tentera Badar itu adalah seutama-utama kaum muslimin. Daripada ramai-ramai orang Islam, sahabat-sahabat Nabi yang ratusan ribu tu, 300 ni adalah yang paling utama. Selepas 4 orang, 6 orang, tambah lagi 300. Mereka ini adalah orang yang dimuliakan oleh Nabi SAW. Dan dikatakan juga dalam satu riwayat yang lain, kalau Ahli Badar ini buat kesalahan ataupun kesilapan, dia terlepas daripada hukuman. Ada satu riwayat mengatakan, ada seorang sahabat ni di kalangan Ahli Badar, dia tersalah pecaturan, dia buat kesalahan kecil lah, kesalahan kecil lah, macam tu lebih kurang. Bila dia mengadu pada Nabi SAW, Nabi kata apa? Oh, tak apa, dia tu Ahli Badar. Dia tu di kalangan Ahli Badar, dia dimuliakan oleh Allah dan dia dimaafkan dosa dia. Sampai macam tu Nabi muliakan Ahli Perang Badar. Kalau buat kesalahan sikit je, Nabi kata, oh tak apa, dia Ahli Badar. Dia Ahli Badar, oh tak apa, dia Ahli Badar. Macam tu. Mulianya Ahli Badar. Kenapa? Disebabkan 300 orang inilah Islam terus berkembang sampai sekarang. Sebab tu Nabi doa ketika Perang Badar tu, Nabi kata apa? Ya Allah, ya Tuhanku, kalau kami kalah dalam peperangan ini, maka tiada lagi orang yang akan menyembahmu, ya Allah. Jadi 300 orang ni yang sanggup berkorban untuk berperang demi menegakkan syariat Islam. Yang mana kalau kalahlah Perang Badar itu, maka tiada lagi orang yang menyembah Allah. Sebab tu jasa mereka 300 orang ni, jasa yang sangat-sangat besar. Dan Nabi sangat memuliakan mereka, Ahli Badar. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, itulah pangkat-pangkat para sahabat ni. Khulafa' Rashidin, orang yang dijanjikan syurga, Ahli Badar. Dan yang berbakinya adalah kaum Muhajirin dan kaum Ansar yang selain tu. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, itulah yang disebutkan oleh Nabi SAW berkaitan dengan Ahlul Bait dan sahabat Nabi SAW.
sebagai umat Islam, kita wajib memuliakan Ahlul Bait dan wajib memuliakan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tak boleh hina, tak boleh caci, tak boleh keji mereka ni. Walau dengan kata-kata apa sekalipun. Tak boleh. Kerana Nabi sangat memuliakan mereka. Wallahu a'lam. Insya-Allah kita akan sambung tajuk pada masa akan datang. Tajuk berkaitan jihad. Tajuk yang baru, kita akan masuk bab berkaitan dengan jihad dan kelebihan-kelebihan jihad serta mati syahid. Mati syahid. Ramai yang masih dia ni bukanlah tak faham, tapi kurang kefahaman tentang jihad. Ada, masih ada orang yang kata jihad itu perang, jihad itu perang. Bila disebut jihad je, maka mereka akan kata, oh jihad ni perang. Bila sebut je jihad, dia kata, oh jihad itu perang, angkat senjata. Sebenarnya takrif ataupun istilah jihad itu luas maknanya. Luas. Jihad bukan sekadar perang semata-mata, tapi jihad itu sangat luas maksud dia. Jadi kita tak boleh nak kata, oh jihad itu mesti perang, jihad itu mesti perang. Yang itu kurang tepat. Kurang tepat. Nanti kita akan tengok apakah contoh-contoh jihad yang lain, apa yang dimaksudkan oleh Allah dan juga Nabi, apakah itu jihad, insyaAllah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, sekadar itu saja untuk malam ni. Yang baik datang daripada Allah, yang lemah, yang kurang datang daripada saya sendiri. Aku qauli hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma razuqna mutaba'atin nabiy sallallahu alaihi wasallam awwalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ibadatan wa amalan salihan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.